Sebuah video memperlihatkan seorang polisi wanita membentak seorang anggota polisi laki-laki viral di media sosial. Video tersebut terjadi di Jalan Tuanku Tambusai, Jalan Jenderal Sudirman, Kota Pekanbaru, Riau. Dalam video terlihat seorang polisi sedang mengendarai sepeda motor Dinas Babin Kamtipmas melintas penyekatan. Anggota polisi itu meminta dibukakan jalan kepada seorang anggota polisi lalu lintas yang berada di lokasi, tapi ditolak. Kemudian datang seorang polwan langsung membentak Babin Kamtipmas tersebut. Polwan itu hanya ingin mengingatkan anggota Babin Kamtipmas agar tidak menerobos dan menjadi contoh bagi warga lainnya. Mau ke kantor aja, mau ke pengajian nggak bisa. Nggak ada, cuma untuk satu saja.